Morning view. Gue ada di tanda ini, berasa kayak masuk zona kuning. Salah satu gedung. Sekarang rencananya gue pengen keliling lagi cari duit. Tuh cuma dapat berapa guys? Tukar duit hari ini tuh cuma dapat satu gepok doang. Perjuangan banget sih nuker duit tahun ini, kok kayak susah gitu loh. Oke guys, kita lanjut. Semoga sih dapat lagi ya. Karena di sini BCA banyak sih deket-deketan. Masih pagi-pagi guys, sekarang gue mau lanjutin nuker duit karena kemarin itu dapetnya cuma 200 doang. Gue keliling ke 3 bank, sekarang gue mau cari lagi baru dapat gopek doang ya. Tetap semangat ya, tapi di sini kan banknya deket-deketan ya guys ya, jadi ya kita coba ke gedung samping, siapa tahu ada tukeran uang baru. Ternyata kita masuk ke tower ini. Ini ternyata nggak ada guys, kantor BCA. Gue kira ada. Ternyata cuma ATM doang. Tadi kayak miskomunikasi aja sih sama security-nya. Gue nanyanya ada kantor BCA nggak, katanya ada. Pas gue masuk tanya ke sarpamnya, ternyata kan nggak ada. Adanya cuma ATM doang. Ya, kita lanjut deh ke gedung yang di sampingnya. Gedung sampingnya itu ada kantor BCA-nya. Semoga kita dapat duit baru. Hampir semua gedung di sini tuh mereka no kamera guys, jadi kalau gua masuk gedung nggak mungkin gua record, jadi kemungkinan gua record pas udah dapet duitnya. Oke, okay? Hari ini udah selesai kita tukar duitnya dan ternyata cuma dapat 500.000 doang. Ternyata udah pada habis guys, guanya kesiangan karena bangunnya kesiangan ya. Udah akhirnya kita dapet cuma segitu, tapi ya nggak apa-apa sih, daripada kita keliling nggak dapet sama sekali kan buat uang. Capek guys. Kita menganak kemana ya hari ini ya, ngevlognya enaknya ya. Ngevlog hari ini tuh cuman tuker duit baru doang sih. Kemana ya enaknya guys. Kalian itu nemenin gue buat nuker uang baru. Pagi ini semangat, tetap semangat karena gue bakalan ngajak kalian semuanya buat cari tempat OTD di kawasan Sudirman yang lagi hits. Oke, gue kan pernah ngajak kalian ke itu ya, jembatan Finisi, itu OTD lang-lang viral. Sekarang gue pengen cari OTD yang bagus sih menurut gue, rekomendasi juga buat foto-foto. Di mana dia? Oke, let's check it out. Hai. Sambil jalan santai, kita lihat-lihat pemandangan di kawasan Sudirman. Ini gedung semua guys, jadi bagus sih. OTD di mana aja bisa, tapi ada tempat spot-spot OTD yang menarik di kawasan Sudirman yang bakalan gua tunjukin buat lo.
Oke guys, kita udah mau sampai di tempat OOTD-nya. Udah lumayan dekat dari sini. Semoga sih kalian suka tempatnya, karena ini kawasannya ada skateboardnya juga, terus ada bisa melihat view-nya lebih banyak sih di ibu kota Jakarta khususnya. Karena menurut gue sih view-nya bagus juga, tapi karena ada beberapa pembangunan kayak pembangunan MRT mungkin ya, tapi nggak begitu mengganggu sih menurut gue. Sekarang gue udah di kawasan Sudirman, tepatnya di belakang gue itu ada patung Sudirman. Nah di sini tempatnya guys, gue mau nunjukin tempatnya. Menurut gue di sini lumayan ikonik juga, tapi karena semenjak pandemi mungkin belum ada pengecatan ulang. Biasanya rajin dicat sama pemerintah Jakarta. Oke, kita lihat. Itu ada tempat main skateboardnya. Kita boleh turun. Ini biasanya malam-malam rame, tapi karena ini siang hari jadi nggak ada yang main skateboard. Ini biasanya rame guys kalau malam-malam. Tuh. Tapi ini udah subur banget ya tanamannya. Kayaknya emang jarang dimainin sih semenjak pandemi, dilarang gitu guys. Jadi ya kayak ini sih, tanamannya kayak bisa napas aja gitu loh tanamannya. Nah, kalau di sini tuh kayak mini taman mini. Tapi di sini kalau malam-malam itu asli bagus banget sih guys, karena selain nuansanya juga rame, banyak yang skateboard dari luar kota juga banyak. Jadi mainnya di sini. Kayak dari Bekasi, Depok mungkin mereka mainnya di sini. Oke, kita naik ke atas ya, guys. Nah, ini dia guys, tempat OOTD yang banyak, tapi sekarang lumayan gak begitu terawat ya, karena semenjak pandemi, catnya udah mulai mudar, terus mulai karatan. Padahal ini bagus banget guys buat OOTD, kita naik ke atas ya. Karena OOTD di sini tuh bagus, view kotanya dapat semuanya, sama enak aja sih, udaranya adem, banyak pohon. Sebenarnya sih sayang banget ya di sini tempat OOTD yang menurut gue sih rame orang yang foto-foto di sini kayak malam-malam orang pada santai, tapi ternyata udah karatan, belum dicat lagi. Biasanya pemerintahan Jakarta tuh rajin. Tapi mungkin karena pada sibuk kali ya. Nah, ini OOTD yang paling hits di sini, di atas ini guys. Jadi kita foto di sini, kita bisa banyak pemandangan-pemandangan yang dapat, kayak gedung-gedung. Tapi ini pohonnya udah rindang banget ya. Pohonnya udah rindang banget. Nih, nuansa ibu kotanya dapat banget sih foto dari sini. Oke guys, coba gue coba foto dari sini, kayak mana sih hasilnya. Meskipun ini ya besinya itu nggak begitu terawat, tapi kita coba foto dari sini masih bagus apa nggak sih. Di sini tuh nggak ada orang buat minta tolong difotoin, jadi gue berusaha buat foto sendiri pakai timer. Semoga hasilnya sih perfect ya. Kalian bisa lihat hasilnya nanti. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
guys, saking semangatnya OTD, masker gue itu sampai jatuh ke bawah, anjir, terbang di bawah angin. Ya, gimana ya? Mau kemana-mana itu harus pakai masker. Gue aja masker gue terbang di bawah angin. Bisa nggak ya gue ambil ya? Tuh, masker gue tuh. Ya. Oke guys, tadi hasilnya untuk sementara foto-foto di tempat OTD yang gue rekomendasiin di sini. Semoga kalian suka sih. Kalau kalian suka, kalian bisa datang sama OTD di sini. Abang, makasih. Ya. Makasih banyak. Ya. Akhirnya masker gue diambil abangnya. Makasih ya, Bang. Soalnya mager juga sih mau beli di mana gitu kan, di sini nggak ada yang jualan masker. Nah, gimana guys, itu tadi gambaran kalau kalian OTD di sini. Menurut gue sih di sini tuh bagus guys, karena semua view kotanya dapat, terus sama di tengah-tengah gitu juga. Dan menurut gue sih enak aja, apalagi kalau kalian OTD-nya malam, itu nuansa lampu-lampu Jakarta juga dapat. Semoga kalian suka ya. Oke guys, segitu dulu OTD kita hari ini. Semoga videonya menghibur sama bisa menginspirasi. Kalau kalian mau jalan-jalan Jakarta atau emang tinggal di Jakarta, bisa OTD di kawasan Sudirman. Khususnya di sekitar, ini dekat dari kereta guys, jalan kaki aja, tinggal jalan dari stasiun Sudirman sekitar 10 menit. Jadi deket sih menurut gua. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.